Saudara, kita awali Kompas Jember dengan informasi pertama. Puluhan sopir taksi konvensional di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur meluruk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat pada 25 Oktober 2017. Mereka menuntut anggota Dewan segera membuat aturan yang melarang transportasi online beroperasi karena dinilai merugikan. Aksi penolakan layanan transportasi online ini dilakukan oleh puluhan sopir taksi konvensional di depan kantor DPRD Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam aksinya, mereka menyampaikan aspirasi agar taksi berbasis online dilarang karena merugikan mereka. Sejak taksi berbasis online beroperasi, penghasilan para sopir taksi konvensional merugi karena penghasilan mereka menurun. Biasanya dalam satu hari, mereka bisa mendapatkan uang hingga Rp150.000. Namun, kini hanya Rp50.000. Sopir taksi konvensional menilai taksi online menggunakan tarif jauh lebih murah dan tanpa mematuhi peraturan pemerintah soal tarif batas bawah dan atas. Mereka pun mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan agar taksi online tidak lagi beroperasi di Kabupaten Banyuwangi. Tuntutannya apa, Pak, ini, Pak? Menolak taksi dan ojek online di Banyuwangi. Itu apa ditolak? Karena sangat merugikan kita. Sudah terbukti nyata 2 bulan ini kita biarkan, Pak, kita tidak demo. Daerah lain itu sudah bentrok demo, kita masih sabar, Pak. Kita diam aja, kita rasakan. Dan ternyata 1 bulan terakhir benar-benar menghabisi pendapatan kami. Tinggal 20% pendapatan kita, Pak. Biasanya kita dapat 100-150 yang dibawa pulang. Hari ini jangankan yang dibawa pulang, untuk setoran aja nggak ada, Pak. Habis semua, Pak. Enon Sugiarto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Ratusan sopir angkutan kota dan ojek pangkalan berunjuk rasa di kantor Dinas Perhubungan Jember, Jawa Timur pada 1 November 2017. Mereka menuntut pemerintah melarang ojek online beroperasi karena mengurangi penghasilan mereka. Unjuk rasa menolak ojek online tak hanya terjadi di kota-kota besar. Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, aksi serupa juga terjadi. Ratusan pengemudi angkutan kota dan ojek konvensional mendatangi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember untuk menyampaikan tuntutannya. Mereka mendesak Dinas Perhubungan segera mengeluarkan kebijakan yang melarang ojek online beroperasi karena dinilai merugikan mereka. Ini Gojek ini sudah meresahkan pengemudi angkutan kota, abang becak, ojek konvensional. Bahkan abang-abang becak ini yang ada di kampus, sepanjang kampus, itu sudah tidak pernah mendapatkan penumpang lagi. Hasilnya tadi gimana, Pak? Hasilnya belum ada keputusan. Masalah Gojek walaupun itu sudah dibahas di... Walaupun itu sudah dibahas di dalam. Masih ada koordinasi lagi, mau dilaporkan lagi sama Bupati. Perwakilan dari Dinas Perhubungan Jember langsung menemui massa dan menyatakan akan berkoordinasi dengan pusat untuk membahas keberadaan ojek online. Dinas Perhubungan juga akan memaksimalkan trayek angkutan kota yang sudah berjalan. Untuk Gojek, karena ini kita masih koordinasi ya, karena itu kan memang untuk Gojek ini kan masih istilahnya aplikasi itu kan masih pusat yang menutup atau membukanya ya kekurangan itu. Nanti kita koordinasi dulu dengan pihak lantas, Polres, dan juga dari Kominfo, gimana, karena memang sudah ada masuk surat untuk menolak itu. Nanti kita bicaralah. Setelah ditemui pihak Dinas Perhubungan, para sopir angkutan langsung membubarkan diri. Namun mereka akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutannya tidak segera dipenuhi. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Ratusan pengemudi ojek pangkalan di Kabupaten Jember, Jawa Timur juga menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati pada 1 November 2017. Aksi ini sempat dibubarkan polisi karena tidak ada pemberitahuan dan mengganggu arus lalu lintas. Unjuk rasa ratusan pengemudi ojek konvensional atau ojek pangkalan ini digelar di kantor Bupati Jember Wahya Wibaha Graha yang berada di samping alun-alun kota Jember, Jawa Timur. Pihak kepolisian sempat membubarkan aksi para pendemo karena kegiatan unjuk rasa tidak dilengkapi pemberitahuan kepada polisi dan juga mengganggu arus lalu lintas. Namun di tengah upaya pembubaran massa, Bupati Jember Faida datang menemui mereka dan mengajak para pengemudi ojek berdialog di dalam gedung pendopo. Aksi Bupati Faida ini sempat membuat petugas kewalahan
karena sedikitnya petugas keamanan yang berjaga-jaga. Di hadapan perwakilan massa, Bupati Jember Faida berjanji akan membentuk zonasi penumpang agar kedua alat transportasi, yakni konvensional maupun online, sama-sama tetap beroperasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mereka ini inginnya ini dilarang. Harus saya sikapi bahwa perubahan itu tidak bisa di-stop. Ada yang aturannya sudah ada, memang tidak boleh, tentu kita ikut aturannya. Tetapi ada fenomena-fenomena yang perubahannya lebih cepat daripada aturan dan regulasinya. Untuk itu saya berjanji kepada teman-teman, dan teman-teman juga berjanji tadi membantu memetakan, membantu bupati dan wakil bupati, agar kita bisa mengatur zonasi. Untuk di Jember diatur zonasi. Bagaimana juga teman-teman yang ojek, yang sudah lama ini, tetap bisa ada, karena mereka sejatinya sudah lama berjuang untuk Jember. Dan mereka juga sepakat, mau, nanti mau didandanin, supaya ojek tradisional yang di Jember ini nggak kalah keren dengan ojek-ojek online. Para pengemudi ojek konvensional menilai keberadaan sarana transportasi online membuat mereka merugi karena pendapatan turun drastis. Mereka pun berharap segera ada regulasi dan peraturan baru pemerintah daerah yang mengatur sarana transportasi online. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Beralih ke sorotan utama lainnya, saudara, seorang tukang ojek di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tega membanting seorang balita hingga tewas pada 31 Oktober 2017. Aksi ini dilakukan karena pelaku marah terhadap sang bayi yang terus-menerus menangis. Inilah Effendi, si raja tega asal Kelurahan Pakis, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ia tega membanting Alesa Keisha Ardani, balita berusia 22 bulan, dari pasangan suami istri Wiono dan Sunarsih yang tak lain tetangganya sendiri. Pelaku, yang berprofesi sebagai tukang ojek ini, mengaku tega membanting korban ke tempat tidur hingga tewas karena marah melihat korban terus-menerus menangis. Tangisan korban membuat pelaku yang kurang istirahat terganggu dan naik pitam. Tidak ada, Pak, cuma kulon ini aslinya buat nonton niatan ngoten, Pak. Gak meruntah-meruntah, terus kulon ini kan kasih ngolong di sekolah jaring asal tilem, Pak, ngoten, Pak. Jadi, menunggu, mulut-mulut ini. Ngeten, Pak, langsung, Pak. Flup! Spontan, tas. Oh, sampai banting goyong uno? Sepunintan-intas. Sepunintan-intas. Nge, Pak, buat nonton. Jadi duduk mulai dewe, kan? Nge, pertama. Akhirnya kan duduk mulai dewe, kan? Nge, sepunintan-intas. Sampai sing anu, yo. Artinya kan sampai jeblon ning kasur kan sampean sing jeblon ning kasur iku yo terus mental iku. Peristiwa tersebut terjadi saat orang tua korban hendak keluar rumah dan menitipkan anaknya kepada pelaku. Setelah 20 menit berselang, ibu korban datang kembali untuk mengambil anaknya. Namun sayang, sang ibu mendapati buah hatinya tak bernyawa lagi dengan luka di bagian mulut dan kepala. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres setempat. Enot Sugiarto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jember, Jawa Timur menggelar aksi mengecam kekerasan keluarga pasien terhadap dokter di Rumah Sakit Sampang Madura pada 1 November 2017. Aksi kekerasan terhadap dokter hamil tua tersebut sempat terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dalam rekaman kamera pengawas instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum daerah Sampang, Jawa Timur, terlihat keluarga pasien menyerang seorang dokter bernama Sulistiawati pada 22 Oktober 2017 lalu. Pelaku dua kali menyerang sang dokter yang saat itu tengah melakukan tindakan medis. Video ini menjadi viral di media sosial karena dokter korban tindak kekerasan sedang hamil 7 bulan. Menyikapi peristiwa tersebut, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jember menggelar aksi mengecam aksi kekerasan terhadap dokter. Mereka menuntut kasus tersebut diselesaikan secara hukum agar peristiwa tersebut tidak terulang kepada dokter-dokter lainnya. Ya, kami dari di Cabang Jember merasa bahwa seluruh sejawat dokter di Indonesia adalah saudara kandung kami. Dan apabila kami diam, tentunya hal ini akan terus berulang di negara kita ini. Untuk itu, kami di Cabang Jember mengambil sikap untuk menyatakan sikap supaya didengar oleh seluruh masyarakat maupun pemerintah serta pemegang kebijakan
untuk dapat melindungi jiwa dokter di dalam melaksanakan praktek kedokterannya. Kasus kekerasan yang menimpa Dr. Sulistiawati terjadi karena pelaku menganggap korban tidak segera melakukan tindakan medis terhadap pasien. Padahal korban saat itu masih melakukan tahapan observasi sebelum melakukan pengobatan terhadap pasien. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.